Okay geng, hari ni aku nak unboxing speaker yang paling padu di abad ini. Brand Stinger. Bahasa Melayu dia orang cakap penyengat. Feedback customer lain cakap bila buka lagu dengan speaker ni terus kena sengat telinga kau. Sebab padu sangat. Siap dapat free gift speaker dengan face mask logo diorang lagi. Okay, yang ni wiring set dengan fuse untuk woofer kau. Full range speaker, two-way speaker belakang dengan mid bass depan. Semua ni size 6.5 inci. Last kali barang yang aku paling nanti-nantikan. Under seat woofer 10 inci. Ha, siapa duduk kursi passenger sebelah ni habis. Standby lah. Kasih gegor. So speaker ni kebanyakan kereta Pro 2, Proton boleh plug and play je. Biar betul. Betul. Kalau korang tak percaya, korang boleh contact brother Ahmad ni. Aku ada tag dia. Korang roger, lepas tu angkat je terus full set. Tak payah sebiji-sebiji, angkat je combo terus. Orang cakap alang-alang menyelup perkasan biar sampai ke pangkal speaker. Macam lain je bunyi dia. Dah. Aku buat pemasangan dekat 7 Audio Jalan Reko Kajang ni. Bab audio ni memang specialist diorang. Upah pasang dekat sini pun memang murah. Kalau korang nak murah lagi, yang korang buka lah sendiri pasang. Diorang punya laju ni sampai aku pun tak sempat nak rakam diorang. Meh ni aku tunjuk speaker depan kita aku. Bokeh eh punyalah bosah speaker eh kecil yo. Yang belakang ni okeylah. Ada juga lah feel dia tapi tak sampai. Yang ni yang soket aku cakap boleh plug and play tu. Speaker pintu ni kalau korang beli nak pasang sendiri pun boleh. Jimat sikit. Habis halak kau pasang kau dai lah. Aku ni dah alang-alang nak wiring woofer dengan full range tu. Aku hantar jelas sekali. Kau tengok brother ni wiring woofer aku. Ni kalau aku buat sendiri mau tak shot kereta aku. Dengan aku sekali shot. Punyalah berabuk engine bay kereta aku ni. Kalau kereta aku ni orang dah resdung aku rasa. Berbalik kepada proses pemasangan. Dekat radio tu dia tap je dekat wire Android aku tu. Jangan risau takkan void warranty. Itulah jaminannya. Twitter pun dah nak siap pasang. Eh mana datang lah lagi seorang ni. Lagi berdesup lah pergi. Makin excited lah aku nak tunggu siap nak try speaker baru ni. Okay, last woofer pula. Yang ni parah. Sebab apa tau, aku pun baru teringat ada jack kat bawah tu. Mana nak taruh ni. Brother tu pun teruskan. Dia cakap kita yang buat dia. Kasih jadi. Tiba-tiba hujan pula. Nasib dah nak siap. Semua speaker pun dah siap pasang. Tinggal nak buat final check je. Nak make sure semua speaker function. Macam mana bunyi eh bang? Nak dengar sedap tak? Shh, diam. Kau tak buat, aku buat dalam lagu aku. Jangan banyak sembang, sebab aku lebih suka senyap. Kalau banyak sembang, sila-sila kau yang pertama lenyap. Hey, kau mula di dalam